Pimpinan VOC di Batavia yang bernama Jan Patterson Kohn terlihat sedang mengobrol dengan teman-temannya. Di sini, Kohn mengatakan ia menolak tawaran kerjasama dengan Mataram karena itu sama sekali tidak menguntungkan mereka. Pasca kekalahan Jayakarta, kapal VOC sering menghadang kapal dagang Jawa di perairan Selat Sunda. Bahkan, mereka juga tak segan untuk melukai korbannya. Tumenggung Mandu Rorejo dan Adipati Tegal yang ditugaskan untuk mengirim surat kepada pimpinan VOC tak luput dari penghadangan itu. Mereka terluka parah dan terpaksa kembali ke Mataram. Esok harinya, seluruh adipati dikumpulkan ke Mataram untuk membahas siapa dalang di balik insiden yang menimpa Tumenggung Mandu Rorejo dan Adipati Tegal. Adipati Batang mendesak Sang Prabu untuk segera memberikan perintah melawan VOC. Semuanya setuju kecuali Tumenggung Noto Projo. Menurutnya, belum ada bukti nyata tentang keterlibatan VOC dalam insiden kemarin. Ia juga menunjukkan sosok pimpinan VOC di Batavia kepada Sang Prabu. Tumenggung Noto Projo mengingatkan kepada Sang Prabu agar lebih hati-hati bila ingin berhadapan dengan Jan Patterson Kohn. Karena pasukan yang dimilikinya sangatlah kuat, Sang Prabu kemudian memerintahkan kepada seluruh pasukan dari Berang Kulon dan Berang Wetan untuk bersatu menyerang Sunda Kelapa. Karena kehati-hatian yang terbaik menurutnya adalah dengan lebih dulu menghancurkan mereka sebelum dihancurkan. Para pemuda dikumpulkan untuk mengikuti latihan dalam menghadapi pertempuran besar-besaran di Batavia. Pada suatu malam, ketika Prabu Hanyokrokusumo sedang makan malam bersama keluarganya, tiba-tiba Ki Juru Kiting meminta untuk bertemu Sang Prabu. Prabu Hanyokrokusumo terpaksa meninggalkan keluarganya dan segera menemui Ki Juru Kiting. Di sini, Sang Prabu terkejut dengan kondisi Tumenggung Noto Projo yang sudah babak belur dan dalam kondisi terikat. Rupanya dirinya bersama komplotannya berencana menggagalkan peperangan ke Batavia karena menurutnya perang hanya akan menimbulkan korban di kalangan rakyat yang tak berdosa. Sayangnya rencananya itu ketahuan oleh Ki Juru Kiting. Tumenggung Noto Projo dianggap sebagai pengkhianat karena rencana yang dilakukan adalah menentang perintah Sang Prabu. Mengetahui hal itu, Sang Prabu pun menjadi murka terhadap Tumenggung Noto Projo. Perang memang bukan satu-satunya jalan keluar, Paman. Tapi satu-satunya cara agar kita tidak menjadi budak-budak para tuca itu. Jangan Sinuwun kotori tangan Sinuwun dengan darah pengkhianat. Sang Prabu kemudian memberi hukuman mati kepada Tumenggung Noto Projo. Namun, Kelana datang dan memohon agar hukuman itu digantikan saja kepadanya. Karena Tumenggung Noto Projo telah banyak berjasa di dalam hidup Kelana. Setelah dibujuk, hati Sang Prabu menjadi luluh. Ia pun memberikan kesempatan Tumenggung Noto Projo untuk hidup. Namun dengan syarat ia harus bersedia ikut berangkat ke Batavia untuk mengikuti perang. Atas saran Ki Juru Kiting dan Pangeran, akhirnya Sang Prabu membatalkan keinginannya untuk memimpin perang di Batavia. Sebelum berangkat perang, Kelana datang menemui Lembayung untuk mengabarkan bahwa Kang Masnya Seto masih hidup dan tinggal di Batavia. Namun, Lembayung tak percaya akan ucapan Kelana. Ora bakal Batavia mbelo Mataram, Kang. Aku ngerti dewe! Seluruh pasukan berkumpul di keraton dan telah siap berangkat ke Batavia. Sebelum pergi, Sang Prabu menyampaikan permintaan maaf kepada para pasukannya karena tidak dapat ikut memimpin perang ke Batavia. Namun, meskipun begitu, Sang Prabu tetap mengobarkan semangat kepada para prajuritnya dan mengatakan bahwa perang tersebut adalah perang suci.
Malam harinya, Lembayung datang ke keraton hendak menemui Sang Prabu. Lembayung mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke Sunda Kelapa. Selain ingin membantu Mataram, Lembayung juga ingin bertemu dengan Kang Masnya Seto. Sang Prabu kaget mendengar perkataan Lembayung dan tidak memberikan izin untuk Lembayung pergi. Namun, Lembayung keburu menghilang sebelum Sang Prabu menyampaikan keberatannya. Lembayung bersama pasukan Mataram lainnya akhirnya sampai di Sunda Kelapa. Pasukan VOC yang menyadari pasukan Mataram kemudian segera menyiapkan peluru meriam untuk melawan kekuatan pasukan Mataram. Pasukan pemanah yang berada di barisan paling depan mulai melakukan serangan dan dimulailah perang besar-besaran antara pasukan Mataram melawan pasukan VOC di Batavia. Apa kau ini kan? Neng di Kang Mas Kutura. Awalnya pasukan Mataram berhasil menerobos masuk tembok pertahanan VOC. Namun mereka gagal masuk dan menguasai markas dikarenakan pasukan Kon menggunakan senjata api. Kabar kegagalan pasukan Mataram dalam menguasai Batavia sampai ke telinga Sang Prabu. Pasukan Mataram juga dikabarkan tengah kekurangan pasukan makanan, sehingga benteng pertahanan akhirnya dipindahkan ke tepian Sungai Ciliwung. Mendengar hal itu, Sang Prabu kemudian memerintahkan agar pasukan Mataram segera berpindah dari sana karena posisinya amat berbahaya. Di sisi lain, di tengah derasnya hujan, sebagian besar prajurit Mataram yang terluka meringis kesakitan. Persediaan makanan yang menipis ditambah mental para prajurit yang telah jatuh membuat para pembesar Mataram bermusyawarah untuk mencari jalan keluar. Di sini terjadi perbedaan pendapat, di mana Tumenggung Notoprojo dan lainnya menyarankan agar pasukan segera menarik mundur. Namun, Pangeran Purbaya dan Tumenggung Baureksa tidak setuju akan hal itu, karena pilihan yang mereka punya hanya ada dua, yaitu menang atau mati. Lembayung yang menyadari bahwa posisi mereka sangat fatal, kemudian menemui Pangeran Purbaya ditemani oleh Kelana. Lembayung menyarankan agar pasukan segera menjauh dari tepian sungai karena VOC memiliki kapal-kapal kecil yang biasa mereka gunakan untuk memantau wilayah di sekitarnya. Dikhawatirkan posisi mereka diketahui oleh musuh dan serangan dadakan dapat sewaktu-waktu terjadi.
Saran yang disampaikan oleh Lembayung sebenarnya sama dengan perintah Sang Prabu yang saat itu belum sampai ke mereka. Namun sayang, saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Tumenggung Barukso. Meskipun Tumenggung Notoprojo berusaha membenarkan perkataan Lembayung, namun pada akhirnya keputusan berada di tangan Pangeran Purubaya yang memerintahkan untuk tetap berada di sana, apapun konsekuensinya. Dan kekhawatiran Lembayung benar adanya. Tak lama kemudian, segerombolan pasukan VOC bersenjatakan lengkap datang menyerang benteng pertahanan Mataram. Sehingga pertempuran hebat pun kembali terjadi. Koe bener yuk. We'll be right back.